dengan dia yang menjadi nomor satu dalam hidup. Kita pernah berdiri tempat yang sama, menghirup udara yang sama, dan berlari kecil seirama berdetak, walau aku belum utuh. Hanya dia yang menjadi harapan, menggenggam tangan yang tersungkur pada kecewa, memapah tubuh yang hampir tumbang melawan cobaan. Wujud dia yang menjadi buku harian, selalu menerima cerita pada tiap waktu yang kulalui, baik dalam ucap yang tak bermakna, hingga keluh kesah di masa dewasa. Dia yang sangat kuat, dalam-dalamnya luka yang terpancar hanya senyum, bahkan tangisnya selalu jadi nomor sekian untuk dibagi. Dari dia, wanita yang memberi hangat pada tiap usap, dari tangan yang mungkin bertambah kasar menunjuk pada usianya. Sungguh, hanya dirimu yang mampu menciptakan kenangan sebagai teman saat waktu tanpa sosokmu, Mama.